Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini hari Jumat, malam Sabtu ya. Nah, seperti biasanya di lokal Malang Raya ada pertemuan rutin yang sempat terhenti 3 tahun ya. Nah, ini sudah dimulai lagi dan hari ini kita coba ngintip ke sana. Kita lihat pertemuan rutin Orari lokal Malang Raya. Oke, let's go! Sampai di lokasi. Nah, ini ternyata parkirnya cukup padat, jadi ini agak jauh. Oke, kita jalan dulu mendekati. Ternyata teman-teman banyak juga yang hadir. Oke, kita lihat. Assalamualaikum. Wah, ini ternyata teman-teman sudah seperti biasanya hadir. Ini sekarang kita di Orari lokal Malang Raya. Wah, ada sepertinya parkir. Ada Pak DPP, Pak Tom. Ya, Ki Bravo Tinggi Lemai. Apa kabar, Pak Tom? Lama enggak ketemu. Oh, ini DPP anu, Pak Orja. DPP Orja. Iya. Sekjen apa anggota Malang Raya. Oh, iya dua-duanya. Nah, tapi itulah organisasi. Pak Er, gimana kabarnya, Pak Er? Alhamdulillah. Elok. Go. Tarik. Eki Ekutri cari dia Foxrock. Karyanya sampai ke Itali ya. Polandia, Pak. Eropa. Nah, itu semua. Jadi teman-teman semua itu Pak Teguh, nah itu yang aktif di peralatan untuk kor ya, Pak Teguh. Oh iya. Nah, oke. Terus ketua kemana nih, Mas? Oh, sebentar lagi datang, Pak. Sebentar lagi datang. Pak Lora. Enggak ada. Sementara belum ada apa ketua, tanda bagaimana kalau lokal Malang Raya kita kuasai dulu. Kita ajak kumpul di dalam. Ayo, ayo kita masuk dulu ya. Kita masuk. Ketuanya enggak ada, kita kuasai, Pak Tom. Ayo. Ayo. Wah, ini. Hari ini sosial ya, Pak. Sosial. Ini kan ketuanya belum datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua kan belum datang. Untuk sementara, karena kita orang mantan pengurus di sini juga. Bagaimana kalau kita kuasai dulu, Pak? Sama Pak Er. Nah, ini. Ayo, kita kuasai dulu yuk. Ya, itu berarti satu pesan yang jelas bahwa di sini adalah organisasi, studio organisasi seperti ini oke, memang harus ada. Tapi bagaimana kalau di sana kita menjadi masukan dari teman-teman ini? Misalkan saya, Pak Mas, oh, cuma dua orang. Bagian apa? Oh, saya kontes. Oh, kok kan punya orang kontes, kontes. Oh, ini kata-kata orang yang suka. Kan dilapan, kok kan dilapan. Dari seperti ada kelompok kerja dulu. Kelompok kerja. Nah, dari situ kan nanti akan darah kelompok itu akan ada pemimpinnya yang bisa menghasilkan. Nah, ngomong-ngomong, tadi saya katakan, vitamin dari diri ini, Pak. Ya, dan dia juga senang kegiatan. Jadi misalkan saya kontes, saya mengajukan aja kesampaian. Oh, jadi itu orang-orang apa sih? Iya, kalau orang
gak ngumpul yang kata Pak Eta, ngumpul-ngumpul dong, gak sih? Ya gak apa-apa, kan artinya dia bisa ikut. Aku kalau sampai FT8, ya bisa, aku gak sampai senang support ngumpul dong, misalkan begitu, gak masalah. Tapi dari situ, ya itu mau. Kalau sekarang ini sama Dino, seperti itu tadi saya mengatakan bahwa besok yang satu ini datang semua yang satu ngumpul dong. Ini sama YB3FUM tadi. Sering nggak kegiatan ini juga nggak? Apa pertemuan rutin ini? Ya, melihat kondisi kalau pas bersama. Harus dikondisikan. Karena cukup jauh ya, jaraknya berapa jauh ya? 19 km perjalanan normal berapa? Berapa jam? Normal kurang lebih ya sekitar 45 satu jam. Tapi kalau seperti ini tadi sampai satu jam lebih, dua jam setengah perjalanan ke sekretariat orari lokal Malang Raya. Karena saya tadi juga satu jam, jadi satu jam lebih ya saya. Mas Adi dua jam. Wah, itulah bela-belain ke pertemuan rutin orari lokal Malang Raya. Malang Raya. Nah, ini teman-teman sudah selesai acara, mau pulang ya? Pulang. Pulang kemana? Jakarta. Oh, Jakarta. Ini ahli elektroniknya juga Malang Raya. Nah, nanti kapan betulin ini rambi bayar dulu? Langsung aja, Pak. Langsung ya? Ini ahli, jadi linear amplifier saya yang rusak. Nah, karena saya penegak, oh sama-sama penegak sekarang. Nah, belum. Mau. Ya. Kasih penggalang. Karena saya penegak, ya minta tolong penggalang lah, ya kan. Gitu Pak. Gitu Pak. Pak R. Apalagi jadi memanfaatkan sekjennya. Oh. Oke, itu dulu. Nah, ini kekompakan kita di orari lokal Malang Raya. Aku melo. Nah, ini juga ibu-ibunya. Ini semua bakal aktif di 40 meters band. Oh, ini saja. Oke. Sesepuh. Aku melo. Nah, ini sesepuh. Ini ibu-ibu. Masa sesepuh. Maksudnya Pak R. Iya. Pak R. Lama enggak on air. Iya. Sibuk. Oh, antenanya rubuh. Enggak. Mau dibilang antenanya rubuh malu, iya kan? Nah. Oh. Ini Pak R ini pemilik perusahaan apa Pak R? Perusahaan opo? Salah satu juragan lah pokoknya. Oke, Bude. Rental sound system. Wow, rental sound system. Ya. Oke, itu dulu. Kita ke Mabes. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di rumah. Waktunya santai, waktunya istirahat. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.